Selamat siang, Mas. Selamat sore. Siapa namanya? Hari Nugraha. Hah? Hari Nugraha. Hari Nugraha tinggal di mana? Di Kebon. RT berapa? RT 1 RW 2. RT 1 RW 2. Gimana tanggapannya ikut donor darahnya? Gimana perasaannya? Ya bahagia lah. Tadi takut nggak tadi? Enggak, udah berapa kali. Sudah sering ya? Iya, sering. Oh, ini kerja apa ini? Di Puskesmas Wedi. Puskesmas Wedi? Iya. Oh, mantap. Berapa kali sudah donor darah? Waduh, nggak terhitung lah. Nggak terhitung. Dikasih kartu itu nggak mau. Apa pesan masyarakat terkait kegiatan donor darah seperti ini? Pesannya apa? Oh, ajakan ya, himbauan. Yang jelas, untuk saat ini memang, untuk donor darah kan, sekarang kan kurang, dengan adanya donor darah ini yang mungkin bisa membantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, atau apalagi waktu saat ini kan dengan adanya COVID ini kan juga mungkin untuk pendonoran darah terganggu. Jadi untuk event seperti ini saya sangat sekali. Oke, makasih ya. Semangat. Siap. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Siapa namanya, Mas? Saya Arif Prianto. Ini agenda apa ini, Mas? Kita Karang Taruna Desa Kebon, Karta Muda Prakarsa, bermaksud untuk berperan di dalam mengatasi kelangkaan kekurangan stok darah di PMI. Hari ini kita mengadakan donor darah bersama dengan masyarakat dan juga sebagian ormas yang ada di wilayah desa kami. Ini nama kelompok pemudanya apa namanya? Karta Muda Prakarsa. Sudah lama berdiri? 2 tahun. Berapa anggotanya ini? Anggotanya 48. Untuk agenda hari ini donor darah ada berapa? Ditargetkan berapa kantung darah yang dicapai? Kami menargetkan 80 kantong. Tapi karena rentang waktu dan lain sebagainya disarankan dari PMI, mungkin kami hanya bisa sekitar 40-50 kantong. Ini di desa Kebon ada berapa RW? Ada 6 RW. Oke, tadi ada SOP sebelum masuk, ya. Cuci tangan pakai sabun ya? Kita melalui karena situasi dan kondisi wabah COVID-19 ini, sehingga kami tetap menghormati prosedur yang disyaratkan untuk adanya kegiatan ini. Salah satunya masker, 2, cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, ketiga kalinya baru melakukan pengambilan donor darah. Ini setiap RW digilir ya? Iya. Tidak bersama-sama datang ya, ke... Kami sesuai dengan prosedur, bahwasanya kami gilir untuk setiap RW itu 5-5 orang, sehingga tidak terjadi kerumunan yang konsentrasi massa yang begitu banyak di wilayah pengambilan darah. Oke, Mas, kalau boleh tahu agenda
Karta Muda Prakasa ini apa selain agenda donor darah? Kemarin beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kami dengan bergotong royong bersama dengan anggota Karta Muda Prakarsa melakukan pendistribusian desinfektan kepada masyarakat di Desa Kerbon dari RW 1 sampai dengan RW 6 dengan orientasi biar masyarakat tidak terbebani adanya wabah ini, dan kami bisa berkontribusi untuk bisa masyarakat bisa melakukan penyemprotan secara rutin setiap 5 hari sekali di rumah-rumah warga. Demikian. Oke, siap. Terima kasih ya. Tetap semangat ya. Karta Muda Prakarsa. Yes. Lawan corona. Polisi. Selamat siang Pak Kades. Nah, selamat siang Pak. Pak Kades Kebon. Siap. Pak, ini tanggapan Bapak agenda Karta Muda Prakasa pemuda pemudi di Kebon, gimana tanggapan Bapak adanya donor darah ini Pak? Tanggapannya? Ya, kami selaku pemerintah ikut bangga, ikut mensupport dengan kegiatan Karang Taruna Karta Muda Prakasa Desa Kebon yang diketuai Mas Ari Suprianto. Ini melakukan bakti sosial donor darah, dan di suasana yang sekarang kita lagi perang penanganan COVID, kegiatan ini pun juga selalu mengikuti SOP untuk agar tidak melanggar SOP penanganan COVID. Jadi pendonoran ini dilakukan Banyumili istilahnya, datang dilayani langsung pulang dan tidak bergerombol, tidak berkumpul, dan semuanya wajib memakai masker. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan bakti sosial donor darah ini, yang khususnya di Prakarsai Karang Taruna ini, bisa bermanfaat untuk menolong sesama warga masyarakat yang membutuhkan donor darah atau yang membutuhkan bantuan darah guna penyembuhan dan juga guna penanganan kesehatan. Pak, di Desa Kebon ini ada berapa RT RW, Pak? Ada 6 RW, ada 19 RT. 6 RW? 6 RW, 19 RT. Terus warga yang boro kerja di luar kota ada berapa sekitar? Sekitar warga yang boro itu ya hampir seribuan. Ribuan. Dan yang pulang yang dikarantina, yang sudah dikarantina itu ada sekitar 60-an. 60-an. Di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing karena kehilangan pekerjaan. Oh. Berarti ya, mereka di PHK atau dirumahkan ya? Ya, terus yang berdagang dagangannya sepi. Dan sementara pulang kampung, karena hidup di kampung ini untuk kesediaan bahan pokok masih banyak dan masih tersedia. Pak, itu tadi 60 warga, sekitar 60 warga yang dirumahkan tadi kerja di Jakarta atau di mana, Pak? Jadi tersebar. Tidak hanya Jabodetabek, tidak hanya Jakarta, namun ada yang dari Surabaya, ada yang di Semarang dan kota-kota lainnya. Gitu ya.
Pak, ini informasinya apa juga ada agenda rutin, Pak, penyemprotan desinfektan di kampung ini, Pak? Di sini selalu diagendakan rutin. Setiap satu minggu sekali itu ada penyemprotan. Yang itu dilakukan oleh Satgas COVID tingkat RW. Dan juga dilakukan oleh Karang Taruna juga. Pak, pesan buat pemudik, Pak. Kira-kira apakah mereka diperbolehkan pulang atau menahan dulu mungkin tahun depan atau gimana pulangnya? Himbauan saya kalau memungkinkan di perantauan itu masih bisa melangsungkan hidup di sana, ya himbauan pemerintah desa Kebon untuk jangan pulang dulu, jangan mudik dulu, karena kita nggak tahu yang mudik itu membawa virus atau tidak. Lebih amannya sayang keluarga yang di rumah, yang di desa. Pesan saya selaku pemerintah desa Kebon, jangan pulang dulu selama memungkinkan masih melangsungkan hidup dan usaha di sana. Oke, siap. Terima kasih Pak Kades. Semangat ya. Semangat.